keamanan dan ketenangan. Inilah yang menjadi impian setiap manusia di muka bumi ini. Malangnya, persengketaan sesama manusia sering menjadi penghalang untuk kita sama-sama mengecapi keharmonian yang diimpikan. Negara kita juga pernah mengalami zaman peperangan yang amat dahsyat. Di waktu negara melalui detik paling hitam dalam sejarah, muncul perwira dari setiap ceruk dan rantau yang sanggup bergadai nyawa untuk menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi. Merekalah wira sejati yang jasanya harus dikenang sampai bila-bila. Bersama saya Yusmal Ghazali, kita jejaki kisah kepahlawanan patriot Sarawak dan kenali mereka yang digelar Bujang Berani. Dalam episod sebelum ini, kita telah mengenali kisah trooper Rasli Buang, satu-satunya komando kelahiran Sarawak yang telah dianugerahkan pingat keberanian tertinggi negara, Seri Pahlawan Gagah Perkasa atau singkatannya SP. Selain trooper Rasli, ada 6 lagi patriot Sarawak yang pernah menerima pingat SP ini. 2 dari Regimen Ranger, iaitu Temenggung Datuk Kanang Anak Langkau dan Pegawai Warren 2 Lenggu Anak Cina. Selainnya, dari pasukan polis hutan, satu pasukan yang juga memainkan peranan yang penting semasa zaman insurgency di Sarawak. Untuk mengenali penerima SP dari pasukan polis hutan ini, kami memulakan pencarian di Batalion 12 Pasukan Gerakan Amiri. Batalion ini yang pada asalnya dikenali sebagai Batalion 18 Pasukan Polis Hutan telah melahirkan 2 orang penerima SP, iaitu Subinspektor Ngalinuh Bala dan Korporal Itin Bijan. Siapakah mereka berdua ini dan apakah ancaman yang mereka hadapi ketika itu? Kita mulakan dengan mengenali Subinspektor Ngalinuh Bala di kediaman keluarganya di Jalan Bario Jaya, Miri. Ayah saya dilahirkan di Kampung Patlungan Bario tahun 1941. Masa dia dilahirkan, ibunya telah meninggal dunia masa dia lahir, dan ayah dia juga. So dia diangkat oleh mak saudara. Memang pernah dia cakap dia sangat susah dia dengan abang dia, tapi dia punya auntie tu orangnya sangat baik, dia kata. They really took care of him, his well-being. Membesar tanpa kasih sayang ibu dan bapa sendiri bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh seorang anak. Namun begitu, walaupun dibesarkan dalam sebuah keluarga angkat, Ngalinuh telah dijaga dengan baik oleh mak saudaranya dan juga abang kandungnya sendiri. Dari kecil lagi, Ngalinuh terpaksa belajar hidup berdikari dalam mengharungi cabaran membesar di kawasan pedalaman Sarawak. Apakah agaknya aktiviti yang digemari semasa dia membesar? Mereka pun pandai main muzik. Actually, he's quite good at sapek. Yeah, because I saw, pernah tengok dia main sapek. Saya rasa memang itu sejak permainan mereka, main sapek, main gasing, memburu. Memanglah sebab itu saja aktiviti mereka masa itu. Memang sudah menjadi lumrah bagi kanak-kanak yang membesar di kawasan pedalaman untuk belajar memburu sejak dari kecil. Selalunya, pengalaman sebeginilah yang akan melahirkan cita-cita untuk menjadi seorang polis atau askar bila mereka besar nanti. Ngalinuh juga sebenarnya sudah berminat untuk menjadi seorang anggota polis sejak dari zaman persekolahannya lagi. Dia pernah kata dia minat bersekolah sebab dia ingin menjadi seorang polis. Suka dia dengar itu yang kasut, yang polis punya kasut tu, dia sangat minat, dia kata. Dari kecil dia sudah minat, dia kata. Lain orang, lain citarasanya. Barangkali bunyi hentakan boot ini dapat membangkitkan semangat Ngalinuh
untuk suatu hari berkhidmat sebagai seorang anggota polis. Sebelum mengenali beliau sebagai seorang polis, bagaimanakah Ngalinu sebagai seorang ayah? Dia seorang yang very highly disciplined, sangat tegaslah dengan kami beradik. Selalu menasihat kami lah kita supaya menjadi orang yang berjaya. Kalau part yang spiritual, dia memang orang yang memang kuat sembahyang. Kadang-kadang kita seronok-seronok nonton TV kan, dia terus off TV itu. Okay, let's have fellowship macam tu. Dia bawa kami sembahyang, berdoa. He always teach me or advise me to respect the kita punya orang atasan ataupun orang yang lebih tua dari kita lah. He always teach me, bila kamu jadi seorang yang ketua lah, okay, then if somebody make mistake, don't judge them directly. And another one, my father, saya tengok dia selalu jadi orang tengah. So any advice from him, they always bring him to advice either family or everything. Dari perkongsian anak-anaknya, memang terserlah ciri-ciri seorang anggota polis dalam diri Ngalinu Bala. Dia seorang yang tegas dan mempunyai disiplin yang tinggi. Namun, pada masa yang sama, dia seorang yang bertimbang rasa dan pandai meredakan keadaan. Menurut isterinya, itulah antara ciri-ciri yang membuatnya jatuh hati dengan Ngalinu. Saya suka dia, memang adat dia bagus lah. Adat dia bagus, saya tengok perangai dia, itulah saya suka dia. Lagi dia pakai uniform, balik pergi kampung, ada dia orang pakai uniform. Tegap lagi dia pakai uniform tu, pakai topi lagi, kita suka tengok tu. Memang ramai yang akan tertarik melihat ketegapan seorang anggota polis bila beruniform. Namun, hidup sebagai seorang isteri anggota polis bukannya mudah. Fikiran akan selalu runsing dan hati selalu resah. Memang kita takutlah kalau dia orang pergi patrol. Kadang-kadang dia orang pergi Sabah satu kali, 7 bulan. Betul, 7 bulan dah kami di Sibu masa itu. 3 bulan, 2 bulan dia orang pergi patrol. Memang kita takutlah, mana kita tahu apa terjadi dengan dia orang. Itulah yang paling ditakuti oleh para isteri anggota polis. Adakah suami mereka akan pulang ke rumah dengan selamat? Tapi, apakan daya? Itulah tugas mereka, menjaga keselamatan negara dari ancaman yang melanda. Penghormatan juga harus diberikan kepada semua isteri anggota polis yang berjaya menjaga keluarga masing-masing semasa suami pergi menjalankan tugas selama berbulan-bulan. Sebelum ini, kita telah mengenali sedikit sebanyak tentang asal-usul dan perwatakan Sub-Inspektor Ngalinu Bala, satu-satunya anak Kelabit dari pasukan polis hutan yang dianugerahkan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa, anugerah keberanian tertinggi negara. Seorang lagi anggota dari pasukan polis hutan yang juga menerima pingat SP ini ialah Korporal Itin Bijan. Bersama Sub-Inspektor Ngalinu Bala, mereka telah menunjukkan keberanian yang luar biasa semasa satu pertempuran menentang pengganas komunis di Jalan Ulu Oyang, Sibu pada tahun 1972. Untuk mengenali Korporal Itin, kami berkesempatan meluangkan masa bersama beliau dan keluarganya di rumah mereka di Spring Riam, Miri. Bapa saya Itin Bijan, berasal daripada Sri Aman, iaitu kawasan pedalaman di bahagian Engklili, Marup Atas Engklili. Marup Atas sebuah kampung pedalaman di mana
semua penghuninya terlibat dalam pertanian. Jadi kerja yang mereka buat itu berunsurkan pertanian lah, terutamanya bertanam padi. Bapa saya ada 12 adik-beradik dan bapa sebenarnya paling sulung selepas adik-beradik yang nombor 1 dan nombor 2 meninggal. Jadi sebagai anak sulung untuk para petani di kampung, dia akan mempunyai tanggungjawab yang berat untuk adik dia dan sekeluarga. Bagi keluarga yang hidup di kawasan pedalaman, bertani adalah cara hidup dan juga sumber rezeki mereka. Jadi, sebagai anak yang paling tua, Itinlah yang diharapkan untuk membantu dalam kerja-kerja pertanian keluarganya. Oleh kerana itu, Itin tidak berpeluang untuk merasai kehidupan seperti kanak-kanak yang lain. Dia tidak berpeluang untuk mendapatkan persekolahan masa itu, pekerjaan yang dia perlu buat di kebun, di umai untuk menampung adik-beradik yang begitu ramai. Nenek dan datuk saya masa itu tidak juga mengalakkan dia pergi ke sekolah sebab dia minta dia sebagai anak lelaki untuk menolong mereka di pekerjaan di umai dan di kebun mereka. Itulah tanggungjawab anak lelaki yang sulung, terutama sekali dalam keluarga yang besar. Anak yang paling tualah yang selalunya terpaksa membantu ibu bapa di ladang, sementara adik-beradik yang lain dapat menikmati pengalaman bersekolah. Bagaimanakah perasaan Itin ketika itu bila ibu bapanya tidak menggalakkannya untuk ke sekolah? Udah umurnya 9 tahun, enggak 10 tahun. Udah besar. Tapi, dah mah ke sekolah. Kata bapa aku, apa ya? Nanya orang-orang sekolah. Orang negeri dia, nah dari aku sekolah, nah mau main aku kerja orang mau main pun dah boleh, dah boleh, ni dia, atau nak tabu bu, namun bu minte, Berbanding dengan kanak-kanak lain yang menggunakan zaman membesar untuk menimba ilmu di sekolah, zaman membesar Itin banyak dihabiskan mempelajari kemahiran ikhtiar hidup di hutan. Dengan alam semula jadilah tempat dia menimba ilmu. Rakan-rakannya pernah mengatakan kepada kami masa kami lagi kecil, bapa dapat memanjat pokok tapang sampai ke atas. Berbekalkan kemahiran yang dipelajari, harinya pun tiba untuk Itin berjalai yang bermaksud berjalan. Berjalai merupakan budaya penting masyarakat Iban dengan tujuan untuk menerokai dunia, mengubah nasib dan mencari rezeki. Jauh juga Itin berjalai dari Simanggang Kemiri bersama rakannya menaiki kapal tongkang. Namun, oleh kerana tidak berkelayakan, kerja yang mampu dibuat hanyalah kerja yang memerlukan kekuatan fizikal semata-mata. Oh, kerja sumil lah. Entah kerja sumil boleh lah. Oh, kerja sumil orang nadai. Kayu orang mewah, kayu sumil tu saya semerai, kula beram. Kerja 2 bulan. Dah boleh ada. Berat. Oh, halah ada itu. Bekani aku kata. Oh, kian. Keberam. Keberam. Kerja kayu ke, kerja batang ke. Oh, tebang batang kayu. Punggok. Bukan yang enak sih, cowok. Boleh. Untuk tayo-tayo tau kelihat. Pemerintah jawari. Tak jawab ini apa yang sudah ada di Sarawak, apa yang belum naik, sudah nyanyi, sudah tayang. Ini ada kerja lah, kami tadi ada sesuatu.
Sumbil. Udah kaya sumbil. Pemberontakan Brunei pada tahun 1962 telah secara tidak langsung mengubah nasib Itin. Ekoran dari pemberontakan Brunei bermulalah konfrontasi Malaysia-Indonesia. Oleh itu, polis Sarawak perlu merekrut anggota baru untuk menangani ancaman yang bakal tiba. Lalu Itin bersama rakan-rakannya mencuba nasib pula untuk menjadi seorang polis. Ah, siapa kita kak polisnya minta polis bariah di depan opis dan bariah kami datang itu baru biasa nurun dah lihat apa ada aku tak berani yang kita siku-siku kita ikat mata dia ketau kula. Yang datang sepiat mata, dari sepiat. Siapa nak lihat sepiat mata sepiat? Awak lah, nak lihat. Tapi kau biasa tentang piang saya. Piang saya, 12 kali. Siapa nak lihat dia katanya, bisa nak lihat. Tidak ada yang awet. Kan 10 ekor. Ya. Ah, kita tahu, nunggu di situ dulu. Nunggu di... Lalu kami hilang. Minggu ini hilang. Kita ke Miri. Kita ada Miri. Kucing. Setelah sekian lama berjalan dan pelbagai kerja berat yang dibuat, tiba-tiba takdir membawa Itin ke Kuching. Apa yang menanti di sana, hanya Tuhan yang tahu. Dari seorang buruh kasar, tiba-tiba Itin akan memulakan satu pekerjaan yang lebih berat tanggungjawabnya. Satu pekerjaan yang dapat mengubah nasib hidupnya, namun akan menguji keberaniannya. Sebelum ini, kita telah mengenali sedikit sebanyak tentang asal-usul dan perjalanan hidup Korporal Itin Bijan. Sama seperti Sub-Inspektor Ngalinu Bala, mereka berdua berasal dari kawasan pedalaman Sarawak dan telah mengharungi kehidupan yang agak mencabar. Namun, pengalaman yang diperolehi dan kepakaran yang dipelajari sudah pasti akan membantu mereka dalam operasi-operasi yang bakal ditempuhi. Menurut pemanca Freddy Abun, adik ipar Ngalinuh Bala, beliau sangat berpengetahuan dalam hal-hal perhutanan. Dia beri tumpuan kepada aspek keselamatan. Okey, apabila kita keluar dari kawasan kampung dan sebagainya, dia utamakan keselamatan. Sama ada kita menggunakan peralatan seperti parang dan sebagainya, lebih-lebih lagi kalau kita gunakan senapang, dia memang tekankan aspek keselamatan itu amat penting. Keselamatan di dalam hutan sudah pasti ia satu kepakaran yang diperlukan untuk menjadi seorang anggota pasukan polis hutan. Ngalinuh dan Itin mempunyai kepakaran ini dan pengalaman hidup bertahun di dalam hutan telah melengkapkan diri mereka untuk menjadi anggota polis hutan yang handal. Kombinasi ini telah diuji pada 29 hari bulan April 1972 apabila takdir telah menemukan Ngalinuh dan Itin di Jalan Ulu Oya, Sibu. Bermulalah satu insiden yang akan mengubah hidup mereka. Kami dah seorang nganyong nganyong boom. Oh, skut boom. Orang nak daya, hari, kena hari enam. Pecik, nak nemu jakuk orang putih. Ya madah,
ngama sana ni bisa hari nor ambianya tua buam kami nya ambia kami pun kalau bide dar baru tak nuju ngake selangau nanti tu ingat katanya pas kami nya tanggau sekali na niki bukiat nurun dengan sudah jenjua sudah kada kebudi ni mada ayo musuh kan nimba orang tema ini nimba ini aku kertas dah pasap tengah na asap timba kini kini renjur ke perwa jawa kami bisa ke simpang jalai bakanya belanda terus datang belanda ya maku rata kaki bukit nyata pia cangkua lorokannya rep dak ke aku orang nyawa kerikian baru tanahnya ada yang kelam tiba kau kanan ada itu kena aku tiku ada belawak baru belawak temu muka tali wayar kata tali wayar ni kek kotos dah tak nyawa sudah pelik kau aku kalau merti kau wayar nyawa ni kek kata aku empat 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 tangga nara selima tangga bukit dah tu dah di pan ketawa tangga tangga dapat dia bap nadai nadai mau dah hutai nadai nadai tinggal pasuat aku pasuat aku cek baru kata aku dah aku tahu nadai orang nadai siapa dah oh, nadai itu aku dah tinggal. Jalai aku dia, bisa membang peluru, bisa peluru hidup pun bisa kan dia. Ambil aku duiki, peluru tanya sedan. Ya, itu dia, baruah. Kalah-kalah aku dia, ngiga, jalai, nyerpa. Terus kali aku mendak batangnya, bisa jalai dua orang memian. Nyok merjuak batang. Tadi ni lah, temuda. Ni aku berwak punya nembuh ada lokal, lokal tahunnya nembak aku. Mula berdiri, aku nembak. Ada nak kena surat aku bisa ngigak kayu, bisa kayu siti. Selamat dah ketok. Tembak aku ke dulu. Cak. Tidak pasut, tidak. Mbak aku ke dunia main. Apa dah? Mbak suku di depan suku. Nah sudah anang-anang. Tunggu kita ke pos, mana sang itu. Hei polis, marilah! Wih, kok kumanya. Mati, kenapa kita kena merari? Mati yang biak, mati yang biak. Mati habis kamu di sana, matilah! Begitulah apa yang telah terjadi di Jalan Ulu Oya Sibu pada 29 hari bulan April 1972. Apa yang bermula sebagai satu tugas rutin telah bertukar menjadi satu pertempuran yang telah berlangsung selama 6 jam. Namun, tindakan pantas Sub-Inspektor Ngalinu Bala dan ketangkasan Korporal Itin Bijan telah berjaya mematahkan serangan hendap pihak komunis. Tahap keberanian sebegini hanya boleh dicapai oleh mereka yang layak digelar bujang berani. Saya adalah troop leader di sekolah saya, 4th Kolakansa. Mau jaga, mau kuat, mau tahan. It is specially pick up from all over Sarawak. These are they call it the fighting people.